Hai YouTubers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ini video kedua saya tentang cucur bebek, bunga cucur bebek. Bunga ini terbilang sangat terlihat terus sangat unik. Ya, karena dia bunganya itu tumbuh di atas daun. Ya, dan bunga itu langsung berakar, kemudian dia jatuh. Dia nanti sudah berakar. Ya. Bunga-bunga kecil ini menghiasi daun. Ya, dia tidak mengeluarkan bunga lagi selain bunga-bunga kecil ini. Dan ketika sudah waktunya nanti, dia akan jatuh ke tanah. Ya, seperti ini. Dia akan jatuh ke tanah, ya. Kemudian dia akan berdiri sendiri dan dia akan menjadi bunga baru. Bunga ini selain unik, dia juga bermanfaat untuk penyembuhan penyakit seperti batuk, muntah darah, mah, ya, asam lambung, ya. Ini cara penggunaannya, yaitu dikeringkan dulu, kemudian dicuci dengan air dingin, terus direndam dalam air panas sekitar 10 menit. Dan bila Anda suka, tambahkan madu, ya, lalu diminum. Ini lakukan pagi sore, ya, selama sampai Anda sembuh. Oke. Sekian, ya, itu yang perlu Anda ketahui, bahwa bunga ini bukan hanya sekedar bunga, tetapi dia juga bermanfaat untuk penyembuhan penyakit, ya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu batuk, asam lambung, dan lain-lain. Oke, jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share, ya. Terima kasih.